Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal coba bahas mengenai perbedaan dari white face, blonde, dan white face. Karena kedua sugar glider ini variannya merupakan keluarga dari white face, cuman mereka tetap mempunyai perbedaan di mana di sini aku udah membawa keduanya, satu di sini, satu lagi di sini. Dimana mungkin aku bakal coba jelasin satu persatu dari sugar glider tersebut, apa sih yang menjadi ciri-ciri mereka, kenapa dia itu disebutnya white face aja atau white face yang biasa, dan kenapa yang satunya disebut white face blonde gitu kan. Oke, mungkin aku bakal coba mulai dari yang ada di pundak aku ya. Mungkin kalian bisa nebak sih ini termasuk yang mana. Kalau kalian bisa lihat, dia ini merupakan sugar glider white face blonde, teman-teman. Bentar ya, aku coba bawain. Nah, kalau kalian mau lihat, jadi kenapa dia ini disebut blonde ya? Karena yang pertama, dia ini mempunyai warna yang cerah ya. Warna yang cerah. Aduh, pipis. Dia ini mempunyai warna yang cenderung cerah. Jadi abunya ini bukan abu gelap, tapi abu cerah. Nggak kayak warna abu-abu classic grey biasa. Kemudian, marking hitam di punggungnya ini nggak terlalu pekat, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat. Nah, dia ini nggak terlalu pekat markingnya. Nah, cenderung terang tuh ya. Jadi warna abunya tuh pudar-pudar gimana gitu. Dan marking hitamnya tuh cenderung nggak tebel ya, nggak tegas gitu. Dan kalau kalian bisa lihat, wajahnya pun ya seperti namanya white face. Dia mempunyai wajah yang putih ya. Kemudian juga yang menjadi pembeda adalah biasanya kalau dari mata ke telinga itu kan suka ada marking hitam ya. Nah, kalau di dia ini marking hitamnya nggak terlalu tegas ya. Ada tapi nggak terlalu tegas sehingga dia disebut blonde. Seperti yang biasa kita ketahui bahwa blonde itu kan buat apa ya, kayak bule ya, blonde gitu. Jadi kayak agak kekrem-kreman cerah gitulah. Jadi itu dia kenapa si sugar glider ini disebut white face blonde gitu. Terlebih dia ini merupakan sugar glider white face blonde head creamino. Jadi kurang lebih kayak gini peruntukannya. Dan kalau kalian lihat, jadi kayak abu-abunya tuh ada apa ya? Ada kayak putih-putih tipis gitulah, ya seperti halnya blonde lah. Jadi agak-agak blonde-blonde gimana lah gitulah pokoknya ya. Jadi itu dia kenapa dia ini disebut sugar glider white face blonde, teman-teman. Dan aku coba bawain satu lagi pembandingnya, yakni si sugar glider white face. Dia lagi asik ya tidur di kantung. Ini juga yang menarik, sugar glider itu hewan. Lihat nih, satu, dua, keluar. Coba keluarin pelan-pelan ya, sebenarnya kasihan tapi ya udah kayak ngeluarin duit ya dari dari saku. Ah, ini dia nih, ini si white face. Aduh nyangkut hukum. Nah, kalau kalian bisa lihat, dia ini punya warna punggung yang cenderung kayak sugar glider classic grey, teman-teman. Cuman yang ngebedain tadi, dia ini merupakan white face, mukanya putih gitu ya. Bentar. Nih, kalau kalian lihat nih, dia punya warna yang cenderung lebih gelap dan garis hitam yang lebih tegas dibandingkan dengan si white face blonde. Nih, kalau kalian lihat ya, dia ini bisa lebih tegas warnanya ya. Warna hitamnya lebih tegas, kemudian juga warna abu-abunya cenderung sama dengan sugar glider classic grey. Cuman yang membedakan dengan classic grey tadi, wajahnya ya. Karena dia disebut white face, ya wajahnya yang lebih putih gitu. Nih, kalau kalian lihat wajahnya. Tuh, jadi marking hitam di dekat telinganya pun lebih tegas warna hitamnya ya. Dan intinya dia ini punya warna yang cenderung lebih gelap dibandingkan si white face blonde gitu. Kalau kalian mau lihat juga tuh kan nih. Tuh kalian lihat secara seksama aja perbedaan warnanya tuh. Misalkan dia jalan bareng. Coba aku ambilin ya. Nih. Jadi dia punya warna yang benar-benar berbeda kan tuh. Tuh kan kelihatan kan perbandingannya, kecerahan dari warnanya dari si white face blonde dengan white face biasa. Ya harapannya dengan kalian nonton video ini, kalian juga bisa lebih tahu tentang perbedaan varian-varian dari sugar glider tersebut. Bahkan di level white face pun punya pembanding loh, punya perbedaan loh kayak gitu. Dan juga apabila video ini memang bermanfaat, kalian bisa banget share ke teman-teman kalian yang masih bingung untuk menentukan pengen beli sugar glider kah, atau pengen nanya kah ini tuh termasuknya white face blonde atau white face. Jadi dengan cara nonton ini kalian bisa tahu sendiri ya
perbedaan mereka gitu. Kalau untuk dari segi harga, sebenarnya white face dengan white face blown ini kurang lebih harganya sama sih ya. Kalau menurut aku nggak ada perbedaan yang benar-benar signifikan. Cuman kalau misalkan ditanya lebih mahal mana sih, biasanya sih lebih mahal yang white face blown ya. Walaupun kalau misalkan lebih mahal nggak beda jauh gitu. Itu balik lagi kepada kalian, tergantung kalian lebih suka yang mana dan budgetnya disesuaikan juga, lebih pilih sugar glider yang seperti apa gitu. Kurang lebih video kali ini kayak gitu aja. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share seluas-luasnya sehingga lebih banyak orang yang paham tentang sugar glider, banyak orang yang tahu tentang sugar glider, sehingga lebih banyak juga pasar penjualan dari sugar glider ini kayak gitu. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Salam sejahtera untuk sugar glider Indonesia.